Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhtatsatuha fa inna kulla muhtatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Meneruskan membaca kitab Fiqhul Asma'il Husna. Pembahasan kita masih berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, As-Subuh Al-Quddus, Zat yang Maha Suci. Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat yang tidak mengandung kesempurnaan. Dan juga Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyerupaan. Apabila dikatakan sifat Allah menyerupai sifat-sifat makhluknya, atau mungkin ada sifat-sifat makhluk yang menyerupai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal seperti itu. Disampaikan berikutnya oleh Syekh. Halaman 197 dari awal baris yang paling atas dikatakan idz tasbihu ta'atun 'azimatun wa ibadatun jalilatun. Karena at-tasbih itu merupakan ketaatan yang sangat agung dan juga ibadah yang sangat mulia. Jadi kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua perkara tadi. Kita sucikan Allah dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang kurang, dari sifat-sifat yang tidak sempurna. Dan juga kita sucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam penyerupaan, ya, tasbih dengan makhluk-makhluknya. Maka kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan pensucian yang benar seperti itu merupakan ketaatan yang sangat agung, bentuk pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ibadatun jalilatun, dan ibadah yang sangat mulia. Habibatun ila rahman, ya, tasbih ini merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tasbih, ya, kalimat yang mengandung pensucian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini habibatun ila rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya sangat besar, pahalanya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita membasahi lisan kita dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Ya, kita basahi lisan kita dengan zikir seperti itu, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habibatun ila rahmani tsaqilatun fil mizan. Sangat dicintai oleh Allah dan sangat berat timbangannya, ya, di dalam timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tersebut, ya, zikir tersebut apabila ditimbang, masya Allah, bobotnya luar biasa. Fil mizan, di timbangan nanti, fi yaumil qiyamah, di hari kiamat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, kalimatani khafifatani alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang ringan, ya, pada lisan manusia, Lisan kita ringan mengucapkannya, lisan kita gampang mengucapkannya. Tapi walaupun demikian, khafifatani ala lisan, terasa ringan di lisan manusia, thaqilatani fil mizan. Tapi kedua kalimat tersebut sangat berat di dalam timbangan. Ya, jangan dianggap karena gampangnya diucapkan, ringannya diucapkan oleh lisan-lisan manusia kemudian nilainya remeh di sisi Allah. Jangan seperti itu. Thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Sangat berat di dalam timbangan amal dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dua kalimat yang ringan diucapkan, berat ditimbang, dan juga dicintai oleh Allah. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang dimiliki oleh Allah. Subhanallahil azim, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung. Ya, ini kalimat yang gampang diucapkan oleh lisan kita, enggak berat ya, tidak capek, tidak lelah, tidak letih lisan kita mengucapkannya. Dan kalimat yang gampang ya, bukan sesuatu yang sulit dihafal ya, sulit diingat enggak. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia gampang diucapkan. Maka hendaknya kita ya memanfaatkan zikir yang mulia ini dengan sebaik-baiknya di sela-sela waktu luang kita, ya, istirahat kita, waktu kosong kita. Kita gunakan lisan kita untuk membaca kalimat yang sangat agung ini, supaya kita mendapatkan keberuntungan di sisi Allah dan tidak merugi dengan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah, supaya waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia. Ketika kita duduk sendirian ya, lagi istirahat, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ketika naik kendaraan sambil nyetir, sambil nyopir ya, lisan kita gunakan untuk mengucapkan zikir seperti ini. Dan betapa banyaknya ya pahala yang akan kita dapatkan di sisi Allah ketika kita pandai-pandai memanfaatkan waktu-waktu luang kita untuk berzikir kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tasbih ini merupakan ketaatan yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa salatu jami'il makhluqati. Dan tasbih ini merupakan pujian yang diberikan kepada Allah dari seluruh makhluk-makhluk. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, baik makhluk yang hidup maupun makhluk-makhluk yang mati. Semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita enggak paham, ya enggak ngerti tasbihnya benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya. Air bertasbih kepada Allah, pepohonan bertasbih kepada Allah, gunung bertasbih kepada Allah, air yang ada di lautan semuanya bertasbih, burung-burung yang terbang di angkasa ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk pujian mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, yaitu tasbih ini merupakan salatu jami'il makhluqat. Salawatnya seluruh makhluk-makhluk. Mereka bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Artinya kurang lebih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, langit yang jumlahnya ada 7 dan juga bumi yang jumlahnya ada 7. Langit bertasbih, bumi bertasbih ya, menyampaikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sanjungan kepada Allah. Wa man fihinna, dan semua makhluk yang ada pada keduanya, makhluk-makhluk langit dan juga makhluk-makhluk bumi, semuanya bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini illa, melainkan yusabbihu bihamdih, melainkan semuanya bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in ya, ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun. In di sini in nafiyah. Mananya ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun illa yusabbihu bihamdih, melainkan bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian wahai manusia, kalian wahai bangsa manusia tidak memahami tasbihnya mereka, ya. Pohon itu tasbihnya seperti apa, air tasbihnya seperti apa, gunung tasbihnya seperti apa, langit ini bertasbihnya seperti apa, kita enggak, ya, memahami. Kaifiyah, bagaimana makhluk-makhluk tersebut bertasbih kepada Allah, tapi semuanya bertasbih. Ya, sampai-sampai anggota tubuh kita ini, rambut kita, tangan kita, kaki kita, kulit kita, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita enggak mengerti bagaimana, ya, cara mereka bertasbih kepada Allah. Tapi Allah mengakui semuanya bertasbih, mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibadah yang sangat agung. Tasbih ini dilakukan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun melainkan dia bertasbih kepada Allah, akan tapi kalian wahai manusia tidak mengerti, tidak memahami. Ya, tidak menangkap, tidak bisa menangkap bagaimana tasbihnya makhluk-makhluk yang ada di sekitar kalian. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha santun lagi maha pengampun. Ini seluruh makhluk, ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tasbih ini merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi turzaku, dengan tasbih ini, ya, manusia akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu rezeki akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak bertasbih kepada Allah. Ya, dengan banyak kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kekurangan, dari berbagai macam sifat-sifat yang tidak sempurna dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita banyak memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, turzaku, akan diberi rezeki, dibukakan, digapangkan pintu-pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabihi turzaku, ya, dengan tasbih ini makhluk diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama sahha an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah sahih dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nuhan alaihi salamu qala li banihi inda mautihi. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam pernah berkata kepada putranya ketika dia mau meninggal dunia, ya, ngasih wejangan kepada putranya, ngasih wasiat kepada putranya, amalan yang sangat mulia yang supaya diperhatikan dan dipegangi setelah bapaknya meninggal dunia. Nuh alaihissalam berkata kepada anaknya inda mautihi, ketika dia mau meninggal dunia, amuruka bila ilaha illallah, wahai putraku, wahai anakku, saya perintahkan kepada kamu untuk berpegang teguh dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, kalimat tauhid la ilaha illallah jangan dilepaskan dari kehidupanmu, jangan ditinggalkan. Pegangi kalimat tauhid la ilaha illallah. Amuruka bila ilaha illallah, saya perintahkan kamu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sembahlah Allah semata dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tinggalkan semua bentuk-bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Fa innas samawati sab'a wal ardi nasab'a law wudi'at fi kiffatin wa wudhi'at la ilaha illallahu fi kiffatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Jangan tinggalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, pegangi kalimat ini sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena sesungguhnya langit yang jumlahnya ada 7, bumi yang jumlahnya ada 7, la wudhi'at fi kiffatin, seandainya diletakkan di salah satu daun timbangan. Jadi timbangan itu ada 2 daunnya yang digunakan untuk menimbang, ya, condong ke kanan, condong ke kiri. Langit yang jumlahnya ada 7, bumi yang jumlahnya ada 7, seandainya ditaruh di salah satu daun timbangan, wa wudi'at la ilaha illallahu fi kifatin, kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang satunya, ya ditimbang satu kertas yang tulisannya la ilaha illallah ditimbang, yang ditimbang dengan langit yang jumlahnya ada 7, bumi yang jumlahnya ada 7, rojahat bihinna la ilaha illallah. Itu nanti kalimat tauhid la ilaha illallah lebih berat, ya. Jadi ternyata langit yang jumlahnya ada 7, bumi yang jumlahnya ada 7 ini jomplang ke atas, ya, ketika ditimbang dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia naik ke atas, kalimat tauhid turun ke bawah, menunjukkan kalimat tauhid la ilaha illallah lebih agung dan lebih berat jika dibandingkan dengan langit yang jumlahnya 7, bumi yang jumlahnya juga ada 7. Ini menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya, ya, betapa dicintainya kalimat tauhid la ilaha illallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya, kenapa Nabi Nuh alaihissalam berwasiat kepada putranya dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat mulia, lebih berat jika dibandingkan dengan bumi yang jumlahnya ada 7 dan juga langit yang jumlahnya ada 7. Dikatakan berikutnya, walau annas samawati sab'a wal ardina sab'a kunna halqatan mubhamatan qasamathunna la ilaha illallah. Seandainya langit yang jumlahnya ada 7, bumi yang jumlahnya ada 7, kunna semuanya itu adalah halakotan mubhamatan. Wallah alam di sini maksudnya, ya. Tapi arti secara bahasa halakoh itu lingkaran, ya. Halakoh itu lingkaran. Sehingga biasanya orang belajar di masjid dikatakan, ya, belajar di halakotul ilmi, karena biasanya bentuknya melingkar seperti itu. Syekhnya duduk, kemudian santrinya melingkar di hadapannya, ya, menghadiri halakoh majelis ilmu, ya, bentuknya melingkar. Ini halakoh, arti secara bahasa seperti itu, halqatan mubhamatan. Mubham sesuatu yang tidak jelas, ya. Ini arti secara bahasa, wallahu a'lam maksudnya. Seandainya langit yang jumlahnya ada 7, bumi yang jumlahnya ada 7, kunna halqatan mubhamatan, mereka itu adalah, ya, lingkaran yang mubhamah, yang tidak jelas atau belum jelas, wallahu alam maksudnya. Qasamathunna la ilaha illallah, maka akan, ya, didebat atau dibantah oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini, ya, berkaitan dengan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian wa subhanallahi wa bihamdih. Ini yang sesuai dengan pembahasan kita, kaitannya dengan masalah tasbih yang dia merupakan, ya, dengan kalimat tasbih ini turzaku, makhluk diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallahi wa bihamdih fa innaha salatu kulli syai'in. Subhanallahi wa bihamdih ini adalah solawatnya segala sesuatu. Namanya solawat itu pujian, ya. Apabila solawat ini disampaikan oleh makhluk kepada Allah, maknanya pujian, ya, memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha salatu kulli syai'in. Ini adalah salawatnya segala sesuatu, pujiannya segala sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikirnya mereka adalah subhanallahi wa bihamdih wa biha yurzaqul khalqu, dan dengan kalimat ini makhluk diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini syahidnya berkaitan dengan apa yang disampaikan, bahwasanya tasbih, dengan tasbih ini turzaku al-khalqu, makhluk ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ini merupakan salah satu mungkin usaha yang kita lakukan, bagaimana usaha kita dimudahkan oleh Allah, rezeki kita dilancarkan oleh Allah, ya. Tidak cuma kita membuka strategi-strategi bisnis kita, strategi usaha kita bagaimana, ya, biar berjalan lancar dan sukses, strateginya seperti ini, seperti ini. Tapi hendaknya kita juga memperhatikan hal-hal seperti ini yang di luar dari usaha-usaha secara zahir tadi, strategi-strategi yang dilakukan oleh manusia untuk ya membuka lapangan-lapangan usaha dia. Hendaknya dia juga mengiringi dengan bertasbih, banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pintu-pintu rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak berzikir kepada Allah, banyak bertasbih ya, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi hari, duduk di masjid, bertasbih, bertahmid ya. Dibiasakan seperti itu, duduk di masjid, zikir pagi, zikir sore. Bihi yurzaku al-khalqu. Dengan kalimat ini makhluk akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia melalaikan tentang hal seperti ini ya, tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Konsentrasinya, perhatiannya cuma usaha-usaha yang sifatnya zahir, perkara-perkara yang hissiyah, yang dilihat oleh mata ya, yang bisa diraba oleh tangan. Ini usaha-usaha mereka yang dilakukan. Bagaimana mengatur apa strategi di dalam mencari rezeki ya, dengan cara seperti ini, seperti ini, seperti ini dan seterusnya. Sementara dia melalaikan ya sebab-sebab secara maknawi seperti ini. Dia duduk di masjid, bertasbih, bertahmid, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan kita banyak atau sering membasahi lisan kita dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan hal seperti itu pintu-pintu rezeki akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya filsafatnya seperti seekor burung ya. Seekor burung ketika dipelihara oleh seseorang yang dia itu pecinta burung, berkicau ya. Itu ketika burungnya pagi hari kicaunya luar biasa, Masya Allah, seneng ini pemiliknya, nggak tanggung-tanggung dia keluarkan duitnya untuk membelikan pakan si burung ini ya. Ini ketika burungnya tiap hari berkicau ya, ketika digantung di depan rumahnya, Masya Allah, suaranya merdu, berkicau, pemilik burungnya senang ya. Itu langsung anaknya belum diberikan sarapan, dia pergi ke pasar membelikan sarapan untuk burungnya ini, beli jangkrik, beli pisang ya untuk burungnya. Sementara anaknya nggak dipikirkan ya, anaknya mandi aja belum ya, diraupi aja belum, sudah ini burungnya dimandikan, diberikan makan yang enak, jangkrik, pisang dan seterusnya. Apa? Burungnya berkicau ya, senang, memberi apa, menyenangkan pemiliknya ya. Mungkin ibaratnya seperti itu. Tentunya walillahi al-matsalul a'la. Bagaimana kalau kita ya, Allah itu senang dengan kita banyak bertasbih, bertahmid. Bukan maknanya kita berkicau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak ya, tapi kita bertasbih sebagaimana burung tadi. Berkicau di hadapan pemiliknya, di samping pemiliknya. Ya, dia ngocehnya luar biasa, kicaunya luar biasa, suaranya merdu, senang pemiliknya. Ya, enggak tanggung-tanggung pemiliknya mengeluarkan duit untuk ya ngasih makan burungnya ini. Dikasih makan yang enak-enak, tapi burungnya kalau enggak kicau ya, diem aja, ditaruh di belakang rumah ya. Makan karepmu, nggak makan juga karepmu, males memberikan makan ini ya, burung kok kayak gini. Itu kalau ada orang mau ngurus sudah dikasihkan ya, ambil saja, nggak usah dibeli ya. Ini kenapa? Burungnya nggak mau berkicau, nggak mau ngoceh di samping pemiliknya, sehingga juga tidak diperhatikan seperti itu ya, tidak dikasih makan. Kadang-kadang ada orang mau dikasihkan ya, ibaratnya demikian ya. Maka apabila kita suka bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, membaca kalimat-kalimat yang disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa biha, dengan tasbih, yurzakul khalqu, makhluk akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sebab yang hendaknya diperhatikan oleh seseorang ketika dia berusaha mencari ma'isyah, penghidupan, di samping sebab-sebab hissi ya, sebab-sebab yang nampak, sebab-sebab yang zahir. Hal-hal seperti ini juga supaya diperhatikan. Rawahul Imamu Ahmadu wal Bukhariyu fil Adabil Mufrad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari fil Adabil Mufrad. Ja'alanallahu minal musabbihin bihamdih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua minal musabbihin, termasuk orang-orang yang mau mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bihamdihi, dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, al-mu'mini nabi asma'ihi wa sifatihi, beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya, al-muhaqqiqina li tauhidihi wa ta'zimihi, yang mewujudkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengagungkannya, innahu sami'un mujib, sesungguhnya dia zat yang maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Ya, ini pembahasan yang disampaikan oleh Syekh berkaitan dengan nama As-Subuh Al-Quddus, zat yang maha suci, suci dari berbagai macam kekurangan, dari berbagai macam aib, dan juga suci dari penyerupaan terhadap makhluk-makhluknya. Nama berikutnya yang disampaikan oleh Syekh adalah Al-Hamidu. Al-Hamidu artinya zat yang maha terpuji. Al-Hamidu zat yang maha terpuji. Wa qad takarrara wurudu hadzal ismi fil Qur'anil Karimi sab'a asyrata marratan. Sungguh terulang-ulang datangnya nama ini di dalam Al-Quran sebanyak 17 kali, ya. Nama Al-Hamid ini diulang-ulang oleh Allah atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 17 kali di dalam Al-Quran. Qala Allah taala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamidu. Wahai para manusia, sesungguhnya kalian itu fuqara, ya, makhluk yang sangat fakir. Apa fakir itu? Butuh, ya. Fakir itu tidak merasa cukup dengan dirinya sendiri, dia butuh kepada yang lainnya. Antumul fuqara'u ilallah, kalian itu bagaimanapun keadaan kalian, kalian fakir, kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai, ya, sekejap mata pun kalian merasa enggak butuh terhadap Allah. Apabila kalian memiliki perasaan seperti itu, kalian telah menyombongkan diri kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita enggak merasa butuh kepada Allah sementara kita hidup ini di mana? Kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. 24 jam, ya, setiap hari kita tinggal di daerah yang dikuasai, di kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kok merasa enggak butuh kepada Allah. Bentuk kesombongan dan tidak tahu diri. Seseorang yang merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang ini enggak tahu diri dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa dirinya dia enggak tahu. Dan alangkah celakanya orang seperti itu. Setiap hari kita mendapatkan fasilitas kehidupan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, udara yang kita hirup, dari mana datangnya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, ya. Semua kenikmatan yang sampai kepada kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara'u ilallah, kalian tuh fakir, kalian tuh butuh kepada Allah. Maka jangan sampai kalian merasa enggak butuh kepada Allah. Walaupun cuma sekejap mata, enggak pernah, ya, kita ini tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Maka jangan bosan-bosan kalian memohon dan meminta kepada Allah. Allah itu ghani, zat yang maha kaya, dan kalian adalah makhluk yang sangat miskin, makhluk yang sangat fakir. Ya, Allah Subhanahu wa taala al-ghani, zat yang maha kaya, al-hamidu lagi maha terpuji. Al-Hamidul Majid ini adalah dua nama, al-Ghaniyul Hamid, ya. Ini dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing nama mengandung kesempurnaan. Al-Ghani, zat yang maha kaya dengan kekayaan yang sempurna. Al-Hamid, zat yang maha terpuji dengan pujian yang sangat sempurna. Masing-masing mengandung kesempurnaan. Ketika dua nama ini dirangkai, ketika dua nama ini digabung, semakin sempurna dan semakin indah, ya, sehingga kesempurnaan di atas kesempurnaan, keindahan di atas keindahan. Keindahan apa yang didapatkan ketika dua nama ini dirangkai, digabung, ya, Zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang dia miliki maha terpuji. Yaitu maknanya Allah enggak bakhil terhadap makhluknya. Dan Allah maha kaya dengan dirinya. Ya. Kekayaan yang dimiliki bukan dengan kecurangan, bukan dengan kezaliman, dan bukan dengan kejahatan. Sangat terpuji dan dia sangat dermawan, ya. Siapa yang minta kepada Allah akan dikasih, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan pujian-pujian yang luar biasa, bukan kekayaan yang tercela. Beda dengan makhluk. Kadang-kadang dikatakan makhluk itu Masya Allah hartanya melimpah, ya, tapi dia malah menjadi bahan omongan di tengah masyarakat. Bukan omongan yang baik tapi omongan yang jelek. Dia kaya tapi bakhil, hartanya banyak tapi nggak pernah ngasih, ya, orang yang datang kepada dirinya. Pinjam saja nggak diberi apalagi minta, ya. Dia kaya dan dia tidak terpuji dengan kekayaan yang dia miliki, ya. Bakhil, tidak menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Ini walaupun dia kaya tapi dia tidak terpuji. Dan kadang-kadang manusia mendapatkan kekayaan ini dengan kejahatan, dengan kezaliman, dengan kecurangan. Dan tentunya seperti itu, ya, bukanlah kekayaan yang dia miliki adalah pujian untuk dirinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani Al-Hamid, di samping dia kaya maha terpuji. Kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala bukan didapatkan, bukan dimiliki dengan kezaliman kepada yang lainnya, kejahatan kepada yang lainnya, kecurangan kepada yang lainnya, enggak, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah dengan kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh Allah, ya. Makhluk yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan diberi permintaannya oleh Allah selagi terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi syahidnya di sini Al-Hamid merupakan salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wa qala ta'ala, dan juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa hutu ila at-tayyibi minal qauli wa hutu ila siratil hamidi. Surat Al-Hajj ayat nomor 24. Wa hutu ila at-tayyibi minal qauli, dan mereka ditunjukkan kepada sesuatu yang baik dari perkataan. Wahudu ila siratil hamidi, dan mereka ditunjukkan kepada jalannya Zat yang maha terpuji. Siratil hamidi, ya, jalannya Zat yang maha terpuji, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditunjukkan kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hamid. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwasanya Allah Zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, maka barang siapa yang bersyukur, wa may yashkur, barang siapa bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang berterima kasih maka dia telah berterima kasih untuk dirinya sendiri. Yaitu maknanya syukur yang dia lakukan manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Wa may yashkur, barang siapa bersyukur kepada Allah, fa innama yashkuru li nafsi, sesungguhnya hanyalah dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Manfaat, maslahah daripada syukur yang dia lakukan itu adalah kembali kepada dirinya. Wa man kafara, dan barang siapa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah Zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ini diantara ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Hamid ini merupakan salah satu nama diantara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, yaitu maknanya alladzi lahul hamdu kulluhu al-mahmudu fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yang milik Allah Subhanahu wa taala semua pujian. Alhamdulillah, ya, segala puji milik Allah, pujian yang diiringi dengan kecintaan dan pengagungan. Alhamdulillah, segala pujian yang bentuknya seperti ini, ya, seseorang memuji yang lainnya diiringi dengan kecintaan dan pengagungan, ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memuji makhluk, ya, sambil mengagungkan makhluk tersebut, nggak boleh. Alhamdulillah, pujian yang diiringi dengan kecintaan dan pengagungan kepada sesuatu yang dipuji. Alladzi lahul hamdu kulluhu, yang milik Allah pujian semuanya. Al-mahmudu fi dzatihi, yang mana dia itu dipuji pada zatnya. Zat Allah Subhanahu wa taala maha terpuji, zat yang maha sempurna. Tidak ada aib dan tidak ada cacat sedikit pun di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, zat yang maha besar, zat yang maha tinggi, zat yang maha agung. Ya, seperti apa hakikatnya kita enggak tahu. Zatnya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan zat-zat makhluknya. Maka zat Allah ini maha terpuji, al-mahmudu fi dzatihi, yang maha terpuji di dalam zatnya, wa asma'ihi, dan juga di dalam nama-namanya, wa sifatihi, dan juga di dalam sifat-sifatnya. Sifat yang penuh dengan kesempurnaan, tidak ada cacat dan tidak ada kekurangan sedikit pun, ya. Sifat yang penuh dengan kesempurnaan dan tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Falahu minal asma'i ahsanuha, maka milik Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama ahsanuha, yang paling bagusnya. Semua nama Allah adalah asmaul husna, nama-nama yang paling indah, nama-nama yang paling bagus. Tidak ada satupun nama yang indahnya, bagusnya menyamai, apalagi melebihi kebagusan, keindahan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka milik Allah, ya, dari nama-nama ini ahsanuha, paling bagusnya. Tidak ada satu nama pun yang bagusnya sama dengan namanya Allah, apalagi mengungguli. Walaupun, ya, kadang-kadang dari segi penyebutan sama, tapi itu adalah berbeda, ya, hakikatnya berbeda. Karena setiap nama yang dimiliki oleh Allah mengandung sifat yang sesuai dengan nama tersebut. Ya, ketika dikatakan Allah memiliki nama As-Sami, berarti Allah punya pendengaran. Ketika dikatakan Allah itu Al-Ghafur, berarti Allah itu memiliki ampunan. Ya, ketika dikatakan Allah itu Al-Ghani, berarti Allah memiliki kekayaan, dan seterusnya. Terkandung di dalam nama sifat yang sesuai dengan nama tersebut. Beda dengan nama makhluk, ya. Makhluk itu kadang-kadang cuma bagus namanya, tapi sifatnya enggak ada. Perbuatannya tidak mencerminkan nama dia yang bagus. Ya. Sifat dia tidak mencerminkan, perilaku dia tidak mencerminkan kalau dia memiliki nama yang bagus. Orang tua kadang-kadang saking pengennya memiliki anak yang soleh, ketika anaknya lahir cenger, langsung dikatakan namanya siapa? Soleh, ya. Diberi nama soleh. Tapi kadang-kadang karena orang tua salah mendidik anaknya, ya, ketika tumbuh dewasa bukan menjadi anak yang soleh, tapi bahkan menjadi anak yang durhaka, ya. Siapa namanya? Namanya soleh, tapi dia durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada Robnya. Ini makhluk, ya, namanya bagus, tapi perbuatannya seperti itu, tidak mencerminkan kalau dia memiliki nama yang indah, nama yang bagus. Tapi Allah Subhanahu wa taala, semua nama yang dimiliki mengandung sifat yang sesuai dengan nama tersebut, sehingga nama Allah mencapai puncaknya dalam masalah kebagusan, dalam masalah keindahan. Falahu minal asma'i ahsanuha, milik Allah dari nama-nama paling indahnya. Semua nama Allah adalah asma'ul husna, nama yang paling indah. Wa minas sifati akmaluha, dan dari sifat-sifat paling sempurnanya. Tidak ada satu sifat pun yang sesempurna seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun hebatnya makhluk, ya, itu pasti ada kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Sempurna dari satu sisi ada kekurangan dari sisi-sisi yang lainnya, ini makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala semua sifat-sifat yang Dia miliki adalah mencapai puncaknya dalam masalah kesempurnaan. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan ditinjau dari sisi manapun ya, dari depan bagus, dari belakang bagus, samping kanan, samping kiri, atas dalam, atas bawah, luar dalam, Masya Allah sempurna semuanya. Ini sifat yang dimiliki oleh Allah. Makhluk kadang-kadang bagus dari depan, ya bobrok dari belakang, ya dari depan Masya Allah kelihatannya bagus indah, ketika dilihat dari belakang, ya kerusakannya banyak sekali, cacatnya banyak sekali. Bagusnya cuma dari zahirnya saja. Dilihat sepintas Masya Allah bagus, ketika dilihat dalamnya amburadul, ya ini makhluk, ya bagus dari satu sisi, banyak kekurangan dari sisi-sisi yang lainnya. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu tidak ada kekurangan, tidak ada cacat ditinjau dari sisi manapun. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan di dalamnya ditinjau dari sisi manapun. Maka wa minas sifati akmaluha. Allah memiliki sifat-sifat yang paling sempurna. Falhamdu awsa'us sifati wa a'ammul mata'ihi. Maka pujian ini merupakan paling luasnya sifat-sifat dan paling mencakupnya pujian-pujian. Jadi dikatakan alhamdu ini adalah awsa'us sifati, paling luasnya sifat, wa a'ammul mata'ihi, dan paling mencakupnya pujian. Ya, nanti dijelaskan kenapa demikian. Karena ya tadi semua sifat adalah mengandung kesempurnaan, tidak cuma satu dua sifat. Semua sifat-sifat Allah itu adalah sifat yang sempurna. Sehingga dengan demikian Allah adalah zat yang maha terpuji. Allah adalah zat yang maha terpuji karena semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah adalah sifat yang sempurna. Semua nama-nama yang dimiliki oleh Allah adalah nama-nama yang indah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah adalah zat yang maha terpuji. Semua namanya indah, semua sifatnya sempurna, zatnya juga merupakan zat yang sempurna. Perbuatan-perbuatan Allah adalah perbuatan-perbuatan yang sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga alhamdu ini adalah awsa'us sifati wa amul mata'ihi, paling luasnya sifat dan paling mencakupnya pujian, wa a'dhamus tsana, dan paling agungnya pujian. Kenapa demikian? Li'anna jami'a asma'illahi tabaraka wa ta'ala hamdun. Karena semua nama-nama Allah adalah hamdun, terpuji. Tidak ada satupun nama yang tercela. Semua namanya indah, semua namanya bagus dan mencapai puncaknya dalam masalah keindahan. Ya, semua nama-nama Allah adalah hamdun, nama yang terpuji, nama yang indah. Terkandung sifat yang sempurna di dalam nama-nama tersebut. Ini jami'a asma'illahi tabaraka wa ta'ala hamdun. Semua nama-nama Allah adalah nama yang terpuji. Ya, tidak ada satupun nama yang jelek yang dimiliki oleh Allah. Nama yang enggak layak ya bagi Allah enggak ada. Semua nama yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, nama yang sangat indah, nama yang sangat bagus. Wa sifatuhu hamdun. Sifat-sifatnya juga demikian, sifat-sifat yang terpuji karena enggak ada cacat, enggak ada aib sedikit pun di dalam sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Sempurna dari sisi manapun, zahir batin ya, luar dalam, bagus semuanya, sempurna semuanya, ditinjau dari sisi manapun adalah sifat-sifat yang sempurna, sifat yang terpuji. Wa sifatuhu hamdun wa af'aluhu hamdun. Perbuatan-perbuatan Allah juga perbuatan-perbuatan yang terpuji. Tidak ada satupun perbuatan yang tercela, perbuatan yang jelek. Itu jelek itu kalau dikembalikan kepada makhluk, ya takdir yang baik, takdir yang jelek itu bagi binisbati ilal makhluk. Kalau dikembalikan kepada makhluk ini, tapi bagi Allah semuanya baik. Apapun yang dilakukan oleh Allah itu adalah baik semuanya. Wasyarru laisa ilaik, ya. Kejelekan itu tidak kembali kepada Allah. Kejelekan itu binisbati lil makhluk, ya. Yaitu dikembalikan kepada makhluk, ini adalah sesuatu yang jelek bagi makhluk, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah baik, semuanya terpuji. Karena dibalik semua apa yang dilakukan oleh Allah mengandung hikmah yang sangat mendalam, ya. Walaupun manusia diberi kemiskinan, diberi penyakit, ya, diberikan kesulitan dalam masalah hidup, bencana dan seterusnya, itu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah punya tujuan dibalik itu semua. Allah memiliki tujuan yang positif di balik itu semua, ya. Allah memberikan sakit kepada seorang hamba ingin menghapus dosa-dosa dia. Ya, dosanya ini bertumpuk-tumpuk, kasihan dia kalau kembali ke akhirat dengan membawa dosa sebanyak itu, ya, memikul dosa sebesar itu. Sudah diberi sakit dia di muka bumi untuk menggugurkan dosa-dosa dia, sehingga ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya sudah berguguran di muka bumi dengan penyakit yang dia derita. Ini kadang-kadang yang tidak disadari oleh seorang hamba, ya. Dianggap jelek ini penyakit yang ditimpakan oleh Allah, penderitaan yang ditimpakan oleh Allah, padahal Allah berkeinginan baik kepada dirinya. Ya, supaya kamu nanti ketika kembali kepada Allah, ya, sudah tidak memikul dosa-dosa yang kamu lakukan selama ini. Dihapuskan, dibersihkan dengan penyakit-penyakit, ujian-ujian, derita-derita yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan Allah semuanya hamdun, perbuatan yang terpuji, memiliki tujuan yang bagus kepada hamba tersebut. Allah sayang kepada dirinya. Cuma kadang-kadang makhluk itu yang enggak ngerti kalau dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, komplain, protes, ya. Menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan apa salahku, apa dosaku tadi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok hidupnya, penderitaannya seperti ini, ya. Meronta-ronta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah berkeinginan baik kepada dirinya. Perbuatannya semuanya hamdun, perbuatannya semuanya terpuji. Walaupun kelihatannya jelek bagi makhluk, tapi itu adalah bagus bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki tujuan di balik itu semua. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aitin nasi liyuziqahum ba'dalladzi amilu wala'allahum yarji'un, ya. Berbagai macam kerusakan yang ada di muka bumi ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuannya adalah la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Bencana alam, ya, banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami dan seterusnya, ini bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka tobat dan kembali dengan peringatan-peringatan seperti itu. Karena kalau dinasihati cuma pakai mulut manusia, ya, diceramai nggak mempan, ya, ngeyel dan bangkang, mereka dibawakan dalil nggak, ya, nggak diterima dan malah ditertawakan. Nasihatnya mungkin seperti itu. Ketika diberi gempa bumi, banjir, baru sadar mereka. Berbondong-bondong tobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan mereka bertobat dan kembali kepada Allah, tapi caranya harus seperti itu, karena sudah enggak ada faedahnya nasihat yang disampaikan oleh manusia. Dibawakan dalil, hadis, enggak mempan mereka ini. Ya, satu-satunya cara untuk mengingatkan mereka yaitu dengan tadi bencana alam, musibah, petaka, gempa bumi, ya, tsunami, gunung meletus dan seterusnya. Dengan hal seperti itu manusia yang banyak berdosa berbondong-bondong bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan af'aluhu hamdun, semua perbuatan Allah adalah terpuji. Wa ahkamuhu hamdun, hukum-hukum Allah juga terpuji. Wal amru innama wa ahkamuhu hamdun wa adluhu hamdun. Wa intiqamuhu hamdun, ya, keadilan Allah adalah terpuji. Intiqamuhu min a'daihi hamdun, ya, intiqam, hukuman Allah kepada musuh-musuhnya ini juga terpuji. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menghukum suatu kaum, ya, ini sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak didasari dengan kezaliman, tapi didasari dengan sifat adil yang dimiliki oleh Allah sehingga terpuji. Wa fadluhu wa ihsanuhu ila awliyaihi hamdun, karunia dan kebaikan Allah kepada wali-walinya adalah terpuji. Wal khalqu wal amru innama qama bihamdihi wa wujita bihamdihi wa zahara bihamdihi. Perintah ya makhluk dan juga perintah itu tegak dengan terpujinya Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya ada bihamdihi dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahara bihamdihi, mereka nampak bihamdihi dengan sifat terpuji yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanal ghayatu minhu hiya hamduhu, dan tujuan dari itu semua adalah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk menampakkan bahwasanya Allah adalah zat yang maha terpuji. Fahamduhu subhanahu sababu dzalika wa ghayatuhu wa muzhiruhu wa mazharuhu, dan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala sebab dan tujuan itu semua. Fahamduhu ruhu kulli syai'in, ya pujian terhadap Allah adalah ruh segala sesuatu. Wa qiyamu kulli syai'in bihamdihi, dan tegaknya segala sesuatu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa siryanu hamdihi fil mawjudati wa dhuhuru atharihi amrun masyhudun bil basairi wal absari, ya, yaitu berjalannya pujian Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha terpuji, itu nampak fil mawjudati, ya, di dalam apa-apa yang ada di alam semesta ini. Sesuatu yang nampak di hadapan kita itu sebagai bentuk konsekuensi daripada sifat terpuji yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu semua Allah adalah zat yang maha terpuji, dan merupakan dan nampak asarnya, ya, yaitu asar daripada pujian Allah ini nampak, merupakan amrun masyhudun bil basairi wal absor, merupakan perkara yang bisa disaksikan baik oleh mata maupun oleh hati manusia, ya, mata kita bisa menyaksikan semua apa yang ada di hadapan kita merupakan konsekuensi daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah adalah zat yang maha terpuji. Dan juga hati kita, apabila kita memiliki hati yang hidup, bisa memahami itu semua bahwasanya Allah adalah zat yang maha terpuji. Ya, ini berkaitan dengan makna al-hamid atau alhamdu. Alhamdu, as-sana, ya, pujian yang diberikan kepada Allah karena kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang maha sempurna, zat yang maha agung, tidak ada kekurangan dan tidak ada cacat, maka dikatakan Allah adalah zat yang maha terpuji karena keagungan, kebesaran dan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang kita baca, semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.